Pemirsa, almarhumah Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, Ibunda Presiden Joko Widodo, ini dikenal sebagai sosok yang religius dan tetap sederhana, meski anaknya merupakan seorang Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo usai melayat ke rumah duka. Ya, gimana, saya hormat sekali sebagai kepada Ibu Noto ini karena gimana kesederhanaan beliau sampai pada Pak Jokowi jadi presiden. Jadi saya terus terang berduka cita dalam sekali, dan beliau menurut saya sih contoh teladan sebuah orang ibu yang begitu sederhana tetap putranya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita dulu banyaklah. Jadi Ibu Noto menurut saya seorang figur yang patut ibu-ibu contoh bagaimana kesederhanaan, bagaimana beliau saya lihat dari dulu puasanya, terus berdoanya dalam di kelompok pengajiannya yang menurut saya hebat. Saya kira itu patut yang sangat di. Ya, saya terakhir bertemu beliau di Solo, kira-kira tanggal 15 November, ketika Gibran istrinya melahirkan. Beliau sosok yang sangat sederhana dan selalu menasihati kita-kita yang muda ini dengan ujangan-ujangan nasihat yang sangat baik. Misalnya yang saya masih ingat betul nasihat beliau itu bahwa ketika kamu ditolong oleh seseorang, maka kau tidak boleh mengecewakan orang yang telah menolongmu. Jadi ajaran-ajaran budi pekerti yang diajarkan sangat baik.